Kodam 12 Tanjung Pura tak henti-hentinya memberikan baktinya atas kondisi bangsa saat ini. Bersinergi mengatasi pandemi adalah hal yang terus dijalin, mulai dari tingkat RT hingga tingkat pemerintah daerah. Pelaksanaan dari bakti TNI dalam menangani masalah sosial dan kemanusiaan. Khususnya bagaimana kita melaksanakan 3M. Nah, dorongan-dorongan juga sama, kita Kodam Tanjung Pura sudah bekerja sama dengan semua stakeholder pentahelik. Kodam 12 Tanjung Pura melaksanakan pencanangan Satgas Desa tangkal COVID-19 secara serentak di 213 titik, di antaranya 150 titik lokasi untuk wilayah Kalimantan Barat dan 63 titik di wilayah Kalimantan Tengah. Secara simbolis, Pangdam 12 Tanjung Pura bersama Forkopimda memberikan bantuan alat pelindung diri bagi relawan yang sudah sejak pandemi bekerja. Kegiatan pencanangan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan COVID-19 yang masih melanda beberapa daerah, khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya. Relawan yang merupakan bauran dari semua lapisan di masyarakat menyambut baik perhatian Pangdam 12 Tanjung Pura. Motivasi saya ikut di Satgas COVID-19 ini karena fungsi saya jubir. Karena di wilayah Desa Sungai Raya ini kebanyakan etnis Tionghoa. Jadi satu-satunya saya ini orang Tionghoa yang bisa untuk memperjelaskan apa yang seperti jualan. Kadang-kadang kita nggak tahu, dia ngerti atau ngenyel. Siapkan cuci tangan, jaga jarak, kursi nggak boleh disiapkan, meja, segala macam. Saya jelaskan. Terus mengenai BLT, yang ibu-ibu orang Tionghoa, banyak juga yang nggak bisa ngerti bahasa Indonesia. Surat tanda tangan aja, kadang-kadang nggak bisa. Nah, mereka takut. Nah, saya jubirnya tuang jelaskan, ini bu, nggak apa-apa tanda tangan, karena ini wajib untuk mendapatkan BLTDD, bantuan dari desa gitu. Saya kan paling tua, ini dari pahlawan ini, kita junjungkan tangan, bahu-membahu, saling membantu, demi kemajuan negara dan bangsa kita. Itu pesan dari saya. Jangan kita hanya merangkul gini, melihat, saling membantu, menjunjung tinggi Indonesia. Kemudian hari ini Kodam 12 Tanjung Pura mencanangkan pembentukan Satgas COVID-19 tangkal COVID-19 untuk Desa Sungai Raja. Ini menurut kami adalah suatu dukungan yang memberikan motivasi kepada tim-tim Satgas COVID-19 di desa untuk lebih berperan aktif lagi dalam upaya untuk menangkal, kemudian dalam upaya untuk menekan terpaparnya masyarakat Desa Sungai Raya oleh Corona COVID-19 itu sendiri. Dalam pertemuan tadi, bahwa kami memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, serta Bapak Kapolda atas antusiasme dan dukungannya kepada kami di pemerintahan desa. Selain di kantor desa, rombongan Pangdam 12 Tanjung Pura juga memberikan bantuan APD kepada petugas lapas anak kelas 2B, Sungai Raya.
Penyerahan secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Dengan adanya kunjungan Pak Gubernur, Pak Pangdam, Komandan Kodim, beserta jajaran lain, Kapolda juga, saya lihat kami merasakan sekali, jarang sekali Pak, dengan adanya kunjungan-kunjungan seperti ini, kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, boleh memberikan semangat bagi kami untuk kerja lebih lagi baik untuk anak didik pemasyarakatan, agar mereka keluar bisa menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kegiatan pencanangan Satgas Desa Tangkal COVID-19 saat ini membawa tema pahlawan di era milenial adalah pahlawan yang memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mari tetap bersatu mengobarkan semangat para pahlawan bangsa untuk menggapai cita-cita luhur bangsa.